dari seorang Albert mencoba melakukan rotasi di tengah para pemain dari tim Onyx. Mereka objektif gaming. Gak peduli apa terjadi, Desu Nata. Sase pun sudah hilang. Mencoba melakukan satu buah paksaan, tapi minggir. Terlalu jauh, ingat R7 is coming. Flicker dilakukan, terlalu offside, terlalu jauh. Membuat R7 kali ini gak berhasil mempertahankan. Dan apakah raja dari segala raja akan tunduk? Dan oh my god, one flicker, I'm offended with flicker from both. Membuat para tim Aran Chaos terkaget, terkejut, terheran-heran. Tapi untungnya mereka masih selamat. Masih dengan cepat sana, meta salta diberikan. Sidak akan menjadi pilihan, saya tumbang lagi. Dan bahkan flicker yang digunakan Payet gak berhasil membuat para pemain dari Aran Chaos hilang. Ini bencana. Lihat, Aran Chaos tersisa seorang tuan muda Albert. Membuka dia mempertahankan jiwa raga base-nya. R7 kembali lagi hadir dan sepertinya ini masih bisa selamat. Meteor Shower, Objective Gaming, base-nya belum bisa ditembus. Dan masih bisa dipertahankan R7 kali ini yang dalam ancaman. Apakah masih bisa survive one hit lagi? Cewek benar-benar down point banget. Dan Albert harus ditumbangkan begitu saja. Shutdown diamatkan oleh Drian. 18-4 dan 1 sama di game yang kedua.